Seorang lelaki menjadi mangsa ragut selepas telefonnya dirampas oleh seorang penunggang motosikal ketika sedang berada di tepi laluan lintasan pejalan kaki berdekatan lokasi pelancongan popular ibu kota Pasar Seni Kuala Lumpur. Video mengenai kejadian tersebut tular sejak Ahad selepas ia berjaya dirakam oleh kamera papan pemuka dashcam yang sedang melalui tempat kejadian. Berdasarkan klip video itu, mangsa yang berada di atas laluan pejalan kaki itu sedang bermain telefonnya sambil tangannya di atas besi penghadang jalan betul-betul berdekatan kawasan lintasan pejalan kaki. Pada masa sama, seorang penunggang motosikal yang berpakaian gelap dilihat menunggang menghampirinya sebelum secara tiba-tiba meragut telefon bimbit yang dipegang mangsa sebelum terus beredar dari lokasi. Mangsa yang terkejut dengan situasi berlaku tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya melihat suspek meninggalkan tempat kejadian. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Nordelhan Yahya ketika dihubungi memaklumkan pihaknya masih belum mendapat sebarang laporan berhubung insiden tersebut. Bagaimanapun, beliau menyatakan bahawa polis sedang menjalankan siasatan dan memulakan usaha mengesan pelaku dalam kejadian tular itu. Jadi phone ya?